Rosalia Indah masuk tujuan Malang via Kediri Blitar. Goodwill tambah poin, lumayan poinnya lur. Persiapan berangkat Goodwill tujuan Bandung via Cirebon Tegal. Poin cukup lumayan ya untuk sore hari ini. Monggo lur yang mau perjalanan dengan bus Goodwill, keberangkatan sore sekitar jam 16 lebih, tujuan ke Bandung lewat via utara ya, via Cirebon, via Tegal. Goodwill Kaisar Muda persiapan berangkat ke arah Bandung via Cirebon via Tegal via jalur utara. Tersisa di shelter ada Rosin ya, juga Malang via Blitar Kediri. Sebelahnya ada Setroku tujuan Yogyakarta. Setelah jam 16.27
poinnya tidak ada ya Bob. Setel itu tujuan Jogja, ya Bandara YIA. Kembali persiapan masuk. Settleku jam 16.30 masuk shelter. J25 Rahayu persiapan berangkat. Penumpang hampir full seat Lur Sugeng Rahayu. Masih tambah poin Lur. Kereta cepat S710T keberangkatan awal dari Terminal Sari, mampir di Terminal Bukit Purwokerto. Keberangkatan nanti sekitar jam 17.15. Tujuan Yogyakarta Solo sampai dengan Surabaya. Jetbus 5 settleku. Kereta cepat S710T persiapan berangkat arah Yogyakarta Solo Surabaya. Jam 17 lebih 15 menit. Ya tambah poin Lur. Masih tambah poin. Belakang settleku jam 17.15 kembali masuk. Itu settleku per setengah jam ya, ini selalu ada armada untuk di settleku. Ini Pak Mandor, Pak Jas yang menjalankan ya. Silver class settleku. Cepat persiapan berangkat. Atur mereka cepat. Ayo, poinnya.
Selatan jam 18.30 dari terminal Gubito Purwokerto ke Jogja, Solo sampai dengan Surabaya. Setelah Sukendrahayu jam terakhir tadi ya berangkat ya yang ekonomi, sekaligus saya akhiri video saya ya pada hari ini ya, H-2 Lebaran tahun 2024 Senin 8 April. Terima kasih sudah menonton video saya, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya, agar saya lebih bersemangat lagi ya dalam mengupload video-video saya selanjutnya ya. Ini masih tersisa ya bus Eka ini,
menunggu jam keberangkatan. Sementara penumpang sudah mulai habis ya Lur, di shelter AKAP. Sementara penumpang ke arah Jakarta ya, kebanyakan ini.